Halo. Selamat pagi. Pagi ini kita mau bikin vlog dua tanjakan yang masih tersisa. Jadi masih ada tanjakan Bukit Sari dan tanjakan Citrasun. Tanjakan Citrasun ini gradiennya di atas 20. Nanti kita lihat dua tanjakan. Semoga kuat ya. Yuk. Jadi kalau kita mau nanjak Bukit Sari, ini kita lewat masuk arah jalan tol. Tapi nanti ini belok kiri. Karena ini sepeda tidak boleh masuk. Ini sudah mulai nanjak tipis-tipis. Gradien 6 sampai 7. Nanti depan ada belokan langsung nanjak. Nah, ini tanjakannya. Gradien 16 18. Ah, 17%. Yuk. Ini panjangnya kurang lebih 500 meteran. Ntar lagi kita naik ke sana. Ini gradiennya 20-an. Terus belok naik ke atas. Oke. Kita nanjak dulu yuk. Siap-siap tanjakan setelah tikungan. Iya. Yeah. Nah, ini panjangnya sekitar 800 meter atau 1 kiloan lah, dari bawah sana terus ke paling ujung. Ini nanjak off dulu kameranya, yuk. Lumayan abet lur.
ternyata gradiennya hanya antara 15-20 guys. Pas di tanjakan tadi aja 20 ups, sebentar aja. Ini masih kisaran 13-14. Ini kita sudah sampai puncak atau tugu Indian. Tapi ini depan masih ada tanjakan tipis-tipis. Ada tanjakan lumayan ini. Oke. Untuk tanjakan Citrasun tadi finish di pertigaan itu. Ini kita sudah arah keluar, gunungnya kelihatan ciamik. Oke, cukup sekian gue sepi pagi ini menyelesaikan dua tanjakan yang masih tersisa dari 7 up kemarin. Yuk, kita pulang sarapan dulu.